Pengawas Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia meluncurkan program terbarunya, Bawaslu Mengawasi. Peluncuran program ini sebagai tanda kesiapan Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu 2019 mendatang. Peluncuran program ini dihadiri oleh Sekjen serta Ketua dan anggota Bawaslu terpilih periode 2017-2022. Hal ini sekaligus sebagai sosialisasi kesiapan Bawaslu pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden 2019 mendatang. Bawaslu juga meluncurkan logo, slogan, serta mars baru. Bawaslu berharap peluncuran program bertagar Bawaslu Mengawasi serta logo dan slogan baru dapat memunculkan semangat baru dalam mengawasi seluruh proses demokrasi dengan baik. Ya, ini kan manifestasi dari semangat baru kita di periode sekarang ini untuk membuat semacam semuanya serba baru, semangat baru, logo baru dengan filosofi dan visi misi yang memang sedang kita bangun bersama agar ada jiwa pengawasan yang baru begitu. Slogannya itu adalah kebersatuan antara kekuatan rakyat bersama Bawaslu, termasuk juga merangkum bahwa Bawaslu ini punya fungsi untuk menegakkan keadilan pemilu, karena penindakan, sengketa itu sekarang kita punya kewenangan yang baru dan banyak di situ. Jadi kebersamaan pencegahan bersama rakyat itu kita rangkum dalam tagline kita yang bersama rakyat awasi pemilu. Kemudian kewenangan kita dalam penindakan dan sengketa itu kita mencatatkan dalam bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu.